Tanggal 6 Maret kemarin saya dapat SHU dari tempat bekerja. Maka daripada uangnya nggak tahu entah kemana, mending aku beliin barang-barang aja ya. Termasuk salah satunya ini aku beliin Open Cosmos. Kalau buat bikin roti atau buat bikin bakar-bakar, jadi enak. Open listrik. Nih. Ini detailnya nih, oven untuk rumah tangga, tipenya CO9919R, mereknya Cosmos. Ini ya guys, jadi kita beliin barang aja ya guys, ini salah satunya. Untuk selanjutnya kita beliin apa aja ntar kita buka ya, soalnya kemarin paketan baru aja sampai. Untuk yang kedua, aku beliin ini wajan buat crepe. Ini jadi kalau liburan gabut, bingung mau ngapain, iseng-iseng bikin crepe. Udah dibeliin alatnya ya. Kapan-kapan kita cobain, kita videoin kalau lagi buat praktek ya, guys. Yang ketiga, aku beliin alat ini. Apa ya, ini buat alat pemotong sayuran atau buah-buahan. Jadi tinggal masukin buahnya, kita giling deh pakai alat ini. Jadi praktis, gak usah ribet-ribet pakai pisau. Vegetable cutter, pemotong sayur. Selanjutnya dibeliin alat ini buat kulit lumpia, atau kalau mau bikin risol ya bisa pakai alat ini. Pokoknya beli barang yang bisa digunakan, bisa buat praktek juga biar nggak penasaran lagi. Ini ya guys, alat keberapa tadi yang udah aku bagi beli ya? Alat keempat, crepe pan. Let's make yummy crepe. Jadi praktis guys. Berikutnya ini aku beliin apa ya, cupon holder. Ini buat dipasang di mobil, besok kan persiapan mau mudik nih. Daripada ribet HP-nya bingung mau taruh mana, mending taruh sini aja, nanti tinggal kita tempelin di dashboard atau dashboard apa di kaca mobil, enak kan. Besok kita pasang di mobilnya ya guys. Selanjutnya beli panci stainless. Itu nih isinya berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Isinya 6 pieces dengan berbagai macam ukuran, bisa buat tempat adonan atau tempat makan kucing juga bisa lah, buat tempat itu ya, cuci tangan. Pokoknya kita beli barang yang awet, yang berguna. Jadi uang SHU-nya nggak mau bazir, guys. Ini kan ukurannya beda-beda, guys. Ini juga alat buat nyaring sayuran. Kalau udah dicuci, tiriskan di alat itu. Ini isinya 3 pieces ya, guys. Bagus kan warnanya biru sama kuning. 3 pieces dengan berbagai macam ukuran, ada yang gede, sedang, sama gede, gede, sedang, sama kecil. Belepotan banget sih ngomongnya. Kalau ini apa, alas buat bikin adonan, kalau mau buat bikin apa ya, kue atau yangko atau mochi, bisa pakai alas ini guys. Warnanya cakep biru, ada ukurannya juga, ada lingkarannya, pokoknya lengkap deh. Ini cakep nih biru nih.
Ini remote Bluetooth kalau buat foto-foto nih, persiapan besok foto-foto kalau di kampung nih. Selanjutnya ini apa ya? Ini buat, oh ini tempat sapu biar rapi naruhnya. Ada 3 pieces ini tempat buat gantungan sapunya. Ini terakhir dibeliin timbangan guys. Jadi kalau mau buat kue udah ada timbangannya, jadi nggak ribet lagi. Jadi itu semua uang hasil SHU ya guys, lumayan. Jadi nggak mau bazir uangnya dikemanain. Jadi ada kenangannya nih kalau SHU itu dapatnya apa aja. Lumayan kan dapat barang banyak. Daripada di uangnya nggak jelas buat apa kan, mending dibeliin alat-alat yang berguna. Oke, itu aja ya guys. Pokoknya uang SHU dapatnya itu aja. Dapat bermacam-macam alat, bisa buat praktek besok kalau lagi gabut, nggak ada kegiatan. Dah, ada alatnya semuanya. Jadi kita tinggal praktek. Dari dulu ya guys.